Ya sahabat keluarga Muslim dan sahabat sekalipun manapun anda berada, terima kasih masih tetap setia bersama kami di Lagi On Air dan kembali kami akan mengajak anda yang ingin bergabung, silakan hubungi kami di 061 7944282 atau jika kirimkan SMS anda di 085271153456. Iya kita tunggu Aa. nih ya partisipasinya ya. Okay, Alhamdulillah dong. ini cerita lagi nih tentang Yaudah. Islam itu sesuai dengan fitrah. Ini betul. betul. Itu fitrah secara pribadi atau memang fitrah manusia pada umumnya Pak Ustaz? Iya. Karena kan kita bilang tadi ya, masalah LGBT tadi. LGBT tadi, iya. uh, itu kan itu kan fitrah Saya memang jasad saya laki-laki tetapi fitrah saya ini wanita gitu. Wanita gitu? <laughs> ada yang seperti ada itu gitu. kan. Itu kan kasus yang sering terjadi. Betul Pak Ustaz. Uh, uh, itu atau juga hal-hal lainnya gitu, Pak Ustaz. Nah, makanya ada beberapa negara yang sudah melegalkan nikah sama jenis Pak Ustaz. Iya, uh. Ya, fitrah di sini adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia seperti itu. Ya, hmm. fitrah Allah, ya. latifatul nasa 'alaiha, la la li ya. Fitrah yang Allah tetapkan untuk manusia yang tidak ada perubahan di dalamnya. Ya, hmm. Maka Allah Subhanahu wa taala fitrahkan dalam diri manusia fitrah yang di sana di sana fitrah yang lurus ada fitrah yang bengkok, yang hmm. sudah bengkok. Hmm. Karena dengan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran atau pergaulan-pergaulan yang akhirnya memalingkan diri dari fitrahnya. Ya. Hmm. Ya. Ya, seorang tentu setelah asal fitrahnya yang selamat, yang lurus akan menyukai lawan jenisnya seperti ya. itu. Ya, Adapun kalau dia sudah melenceng dari fitrah yang sehat, ya, dia akan menyukai bahkan lawan uh, sesama jenis, bahkan kepada makhluk ini hewan mungkin seperti itu dia akan menyukainya. Tentu ini fitrah yang melenceng seperti itu. Mm -hmm. Yang tidak bisa dibenarkan perbuatan mereka seperti itu. Iya. itu memiring. Sedangkan fitrah itu tetap fitrah yang aplikasi Allah. Mm -hmm. Kalau laki-laki berusaha lah menjadi laki-laki. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. wanita berusaha menjadi wanita. Ya. Betul. Ya. Hal, Hal seperti itu kan biasanya karena penyakit yang e, tidak segera diobati seperti itu. Iya, mm -hmm. betul Ustaz. Karena kadang faktor-faktor orang di sekitar kita mm -hmm. juga berpengaruh, Ustaz. Iya, yeah. kadang ya mungkin karena cap juga Dulu awalnya memang lemah lembut, lalu dicap gitu kan, ya terakhir ke bawah. Terakhir nyaman dari dicap. Iya juga. itu. Kalau mm -hmm. e -e, terkadang memang kita ini juga yang mm -hmm. tidak memberikan support untuk mm -hmm. sembuh kan begitu, yeah. pak Ustadz ya. Dari kita harus memberikan dukungan juga memberi. Iya memang, e -e. apalagi mereka yang udah berkinian untuk kembali kan begitu. E -e. Nah dan juga sesuai fitrahnya, hmm, kalau kita lihat fitrah ini e banyak hal-hal dosa yang dilakukan oleh orang-orang lain gitu, start. misalnya minum komar, hmm. berjudi, bermaksiat-bermaksiat seperti itu. Nah, ini fitrahnya sebetulnya kita bagaimana? Start? Pada dasarnya kan orang uh, di dalam diri manusia itu kan fitrahnya itu kan memang Cukup menyukai memahai. itu, oh, iya. menyukai yang <laughs> seperti itu, hmm. ini bagaimana hmm. maksudnya fitrahnya untuk kita ini? Start? Dalam masalah uh, maksiat tentu uh, jiwa itu kan memang ada unsur kadang mengajak keburukan seperti itu. Iya, ya. Hmm. Ah. Ini bukan berarti e, melawan fitrahnya atau keluar dari fitrahnya, tapi ini karena dorongan dalam jiwanya untuk melakukan keburukan seperti itu. Oh, gitu Oke, okay. Maka dia harus namanya juga manusia harus berusaha untuk berusaha istiqomah dalam hmm. menjalankan e, ajaran agamanya seperti itu. Hmm. Oke, okay. gitu ya. Iya. Kita harus mengalahkan Si buruk kita juga. Hmm. Iya. <laughs> Jangan kenikmatan yang sesaat itu hmm. di Terus-terusin eh akhirnya ternyata membawa kita ke neraka okay. ya? Apalagi dakwah ada kalau kita cerita tentang dakwah ya, ya. Mm -hmm. Ustaz uh, Dakwah Islam, dakwah sunnah itu sesuai fitrah kata Ustaz ya, mm -hmm. Saya dulu mikirnya gimana sih sesuai fitrah mm -hmm. saya pikir mm -hmm. Dan setelah saya pikir memang ya Pak mm -hmm. Ustaz uh, Karena fitrah kita ini adalah mencontohkan begitu mm -hmm. kan Pasti ada uh, yang dicontoh Saya dulu pernah berpikir begini uh, Ketika ada amalan-amalan tertentu Pak sad. Saya mikir apa iya sebebas ini gitu mm -hmm. Mm -hmm. kita bisa mengikutinya begitu ya. Ah, ya. jadi saya mikirnya kan memang kan agama pasti ada yang bawa kan ya memiring, ah. waktu kita udah mau habis nih oh iya. <laughs> jangan kasihkan cerita kita lanjut lagi Pak Ustadz. Okay. ada beberapa poin lagi nih ini antara poin-poin uh, uh -huh. terakhir ya yang menunjukkan keindahan agama Islam adalah uh, Islam itu agama yang menyuruhkan kepada kebersihan itu. Hmm. Kebersihan. Ya, kebersihan baik secara zahir ataupun batin baik secara nampak ataupun yang tidak nampak seperti itu. Mm -hmm. ya, dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu bersabda, ya, at-tahuru iman, ya, kebersihan itu sebagian dari dari keimanan, ya. Maka orang Islam, ya, idealnya adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan, ya, rohani dan jasadnya seperti itu. dia ya, mm -hmm. menjaga kebersihannya, menjaga kerapian dan lain sebagainya, ya. Mm -hmm. Oke, okay. nah, okay. maka Jangan sampai kalah dengan negara-negara yang yang tidak di atas Islam. Justru mereka yang lebih perhatian dalam masalah kebersihan, masalah kebersihan mm -hmm. diri atau lingkungan dan sebagainya seperti itu. Mm -hmm. ya. okay. Ini patut kita uh, perhatikan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan dalam diri ataupun masyarakat seperti itu. Oke. Okay. Allah Allah. Okay, artinya masalah. kalau ada orang Islam yang mm -hmm. mohon maafnya, katakan dia agak jorok gitu mm -hmm. set. Artinya yang disalahkan jangan Islam, ya. memang individu. Ya, ya, individu ya, yang idealnya dia harus uh, menjaga kebersihan ya. Mm -hmm. Salah kalau masyarakat orang-orang Islam itu kotor, jorok dan sebagainya. Itu yeah. tidak benar ya. Tidak mm -hmm. benar. Islam uh, dari zaman dulu justru umat Islam yang pertama kali mem memunculkan penemuan-penemuan tentang bagaimana apa sabun atau bagaimana cara memakai wangian ya. Nabi yeah. sendiri saja paling suka dengan wangian itu. Iya. Yeah, dunia dunyakum atib At wa yeah. ya dibuat cinta aku Allah jadikan aku cinta kepada dua hal dalam masalah dunia parfum dan wanita wanita, wanita seperti hmm. itu. Yeah. nah Ustaz ini udah kita dibanjiri pertanyaan di akhir-akhir oh. waktu ini Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Bu Lina di Naga Timbul di rakaat kedua waktu sujud tidak sengaja membaca doa dan dilapaskan nah doa ini pun doa dari Al-Qur'an yang dipelajari Apakah salah ya Ustaz? Kan seharusnya di sujud terakhir ya. Oh, seharusnya di sujud terakhir kan baru dibaca doa. Ya. Apakah di setiap sujud atau hanya di sujud terakhir kita boleh melafazkan doa? Iya ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau boleh kalau seorang yang ber berdoa di setiap sujud boleh, setiap sujud tidak hmm. mesti di sujud terakhir Ya. Hmm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bain rabbih wa huwa fi sujud fa'aksiru Mina doa, kama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedudukan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia sujud. Maka hmm. perbanyaklah doa di dalamnya. Nabi tidak katakan sujud terakhir, sujud yeah. gitu aja, yeah. umum seperti itu. Artinya bisa sujud pertama atau kedua atau yang terakhir seperti itu. Hmm. wallahualam Alam Oke, okay. Ya. masya Allah. Kemudian Pak Ustad, uh, Assalamualaikum Ustad, Barakallah Wa Wafik Barakallah. Jika dahulu agama hanya Islam saja, maka dari mana muncul agama-agama yang lain seperti sekarang? Syukron um, Ustad. Bisa ditanyakan kepada mereka. <laughs> Tidak <gat> <gat> tahu <gat> <gat> ya, kan orang itu ngikutin demo ya. Ya okay. mungkin bisa di sedikit apa? Uh, dari ya, mana apa, agama? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, antara agama samawi dan agama non samawi gitu. Ya agama uh, secara umum ya. Hmm. Uh, hmm. Para Nabi ajakannya kepada kepada agama Islam, ya. Tuhid. Ada pun agama yang lainnya, ya. Misal agama yang asalnya bukan ajaran para Nabi itu mereka hasil dari akal pikiran mereka, dari hasil renungan, hasil mereka apa namanya olahraga rohani seperti itu. Akhirnya mereka memunculkan uh, suatu aturan-aturan dalam dalam diri mereka menjadi sebuah agama seperti itu, uh -huh. ya. Atau agama yang Awalnya adalah agama para nabi yang diajarkan para nabi, tapi akhirnya ketika berlalu masa mereka me menyimpang, menyeleweng dari ajaran tersebut sampai mengeluarkan mereka dari prinsip agama tersebut. Hmm. Ya. Akhirnya mereka melakukan membuat agama-agama yang jauh dari ajaran para nabi, mm -hmm. ya. yeah. seperti dulu orang-orang Makkah yang menyembah patung-patung berhala-berhala. Hmm. Mereka beranggapan ini ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam. Padahal sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran. Nabi, nabi Ibrahim AS, sehingga nabi datang diutus untuk ya meluruskan atau mengembalikan manusia kepada ajaran Nabi Ibrahim AS yang prinsipnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala". Yeah. Oke, okay. nah, mm -hmm. seperti itu artinya uh, ada sebagian agama yang awalnya ajaran para nabi akhirnya melenceng. Setelah beberapa masa, setelah wafatnya para nabi, agama tersebut melenceng ya sehingga mengeluarkan mereka dari hakikat dari agama tersebut agama nabi tersebut seperti itu. Hmm. Sehingga hmm. tidak bisa disebut sebagai tidak bisa disebut lagi sebagai agama uh, para nabi seperti itu. Ya. ya. Atau agama yang hasil muncul dari pikiran. Ya, dari uh, kaidah-kaidah yang mereka munculkan sendiri dari hasil renungan, hmm. pertapaan dan sebagainya seperti itu. Oke. Okay. Ya, Masih ada lagi pemir ada lagi, Ya, jawab singkat pak okay. kita sudah mau habis. Di kampung kami pernah kejadian ada mu'alaf meninggal. Lalu keluarga yang Kristen meminta diadakan acara mereka sesuai dengan pengurusan mereka Pak Ustadz. Mm -hmm. Namun uh, umat muslim tersebut tidak mau ya. Tetap yeah. dijalankan sesuai dengan Islam. Mm -hmm. Lalu keluarga mengatakan bahwa Islam kejam. Wah. Menurut Ustadz bagaimana harus sikap kaum muslimin tersebut? Nah, yeah. Karena mereka emosi dan palak dengan pernyataan seperti itu mm. Pak Ustadz. Alhamdulillah artinya ketika seorang sudah uh, berbeda agama maka tidak ha ada hak lagi saling mewarisi ya. ya artinya sudah tidak ada hak lagi bagi mereka untuk me mengatur uh, sang mualaf tersebut ini walau alam bisa keluarganya tidak boleh lagi campur tangan dalam masalah yang berkaitan dengan agamanya ya. yang hmm. menjadi lebih hak bagi mereka baginya adalah para kaum muslimin mm -hmm. ya. karena dalam hal ini tentu dia sudah Islam maka yang berhak untuk dirinya dalam berkaitan agama adalah orang-orang yang ini kaum muslimin seperti itu yeah. ya maka tidak bisa dikatakan kaum muslimin kejam ya mm -hmm. karena mereka adalah orang yang berhak seperti itu yeah. ya karena sudah tidak ada saling mewarisi di antara mereka orang yang uh, sebelumnya berkeluarga tapi berbeda agama seperti itu mm -hmm. artinya sikap kaum muslimin ketika itu adalah eh, benar ya eh, yeah, itu insyaallah itu hal yang tepat ya yeah. tentu Then, uh, dengan memperhatikan etika dan adab yang baik ya. seperti itu, dan juga jadi pelajaran nih di akhir-akhir nih ya. Kalau kita ada saudara-saudara Mas uh, kita masuk Islam, langsung diurus dokumennya. Hmm. Oh, gitu. Sehingga nah. nanti ketika dia meninggal apa, kepengurusan yeah. itu tetap dilindungi oleh kaum, kaum Muslim. Muslim. Nah, oh. ya. A -a -a, begitu ya. Ya, masya Allah. Waktu kita udah habis memiring mohon. Iya betul. Ah. Ada satu pertanyaan yang belum bisa kita jawab di kesempatan kali ini. Insya Allah, di waktu yang lain akan kita jawab saya kirim kepada Ustaz selamat <tuh> Arianto. Iya, aku juga yang kena. Ya, untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami juga terima kasih pula kepada Ustadz yang telah hadir. Syukur Ustadz iya. Jacob Iya. Okay. Iya. Dan akhir kata saya selamat hari Anto mohon undur diri. Dan saya Bang Biring juga. Ya. Mau pulang juga yang dulu. Iya insya Allah. Ya, kami tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allah mawa bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, uh